aja nih. Ini mas. Wow, tebal ya bioroknya ya. Tebal mas. Ini. Wah, ini tebal ya. Satu yang benar. Nah, tuh kakinya nih. Ini nggak tahu ini. Nanti anakannya. Waduh, tajam ya. Waduh, mukanya setajam, setajam jilid. Oh, ini matanya tajam banget teman-teman ya, mata debt collector ini. Beloroknya cukup banyak di dada tuh ya. Banyak mas, tebel. Tebel-tebel ya. Jadi ini cukup 195.000. Assalamualaikum Mas Hilman. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baiknya seperti biasa. Bagi yang belum tahu, nama kiosnya apa Mas Hilman? Kios Langit Jaya Mas. Jadi kios burung Langit Jaya yang lokasi ada di Pasar Burung Pramuka, Mataraman, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosnya ya. Buka dari jam berapa Mas Hilman? Sampai Jumat, buka jam 5 pagi, buka jam 6 pagi, tutup jam 4 sore. Nah, kalau Sabtu Minggu? Buka jam 6 pagi, tutup jam 5 sore Mas. Nah, kalau kirim-kirim gimana Mas Hilman? Untuk wilayah Jabodetabek bisa via COD Mas. COD, bayar tempat. Nah, kalau untuk luar kota atau luar pulau, transfer dulu, baru dikirim Mas. Baru dikirim, yang penting aku harus kirim ditanggung? Beli Mas. Nah, kalau tukar tambah gimana Mas Hilman? Untuk tukar tambah, nggak bisa Mas, atau belum bisa. Oke, jadi fokus penjualan aja ya. Ini harga di YouTube dengan dikis berbeda, gimana solusinya? Tinggal tunjukin video terbaru aja Mas. Video terbaru ya, yang penting terbaru dari kabar kicau. Ini kan hari Jumat ya. Iya. Di upload mudah-mudahan nih bisa malam ini, jadi besok Sabtu Minggu bisa diramaikan ya. Terima kasih infonya Mas Hilman Hidayah. Nah, Mas Hilman, ini banyak banget ya stok dari burung murai yang anakannya nih. Ini anakannya yang kelamin apa Mas Hilman? Trotol betina Mas. Jadi murai trotolan yang kelamin betina ya. Ini yang di tempat lain atau di kios lain disebut trotol gambling Mas. Gamblingan, tapi di sini tetap dijual trotol betina. Betina ya, katanya harganya di bawah pasaran nih. Iya Mas. Ini burung sehat apa burung rizikan dijual di bawah pasaran? Burung sehat Mas. Bisa di unboxing? Bisa. Jadi burung sehat ya, bukan burung rejekan teman-teman ya, atau burung sakit. Ini langsung aja kita unboxing biar apa, membuktikan langsung ya. Mana Mas Hilman? Udah gak apa-apa ya, asal aja. Nah, gimana? Mata kanan kiri bagus? Bagus semua. Perut gimana perut? Wah, gemuk ya. Jadi pola ekor non gembung apa gembung nih? Non gembung Mas. Non gembung ya. Nah, ini yang kayak gini Mas Hilman, berapa ini harganya Mas Hilman? 195 Mas. Jadi ini cukup 195.000 aja teman-teman ya. Jadi dua ekor apa ini? 390. Jadi 300.000 dapat dua ekor ya, atau tepatnya 390.000. Oke. Mas Hilman, ini ada namanya burung murai batu yang betina ya. Jadi murai batu yang betina ini betina siapan apa gimana Mas Hilman? Betina siapan Mas. Jadi ini burung murai batu betina siapan. Stok banyak Mas Hilman ya hari ini ya. Stoknya melimpah Mas. Melimpah nih. Mata kanan kiri gimana Mas Hilman? Matanya kanan, kiri aman semua. Kulitnya komplit, badannya full ya. Ini kayak gini betina berapa sih Man? Normalnya dulu. Normalnya 3,5 Mas. Normal 3,5 betina siapan. Ini promo jadi 280.000 aja ya. Oke, murah ya. Oke Mas Hilman. Ya, nah, Mas, katanya ada burung murai belorok betina ya. Iya. Jadi murai belorok betina ini yang ekstrim Mas Hilman. Ekstrim Mas. Oke, jadi ini murai betina belorok yang ekstrim. Coba di unboxing Mas Hilman. Oh, bisa Mas. Ini cukup ekstrim ya untuk betinanya teman-teman nih. Nah, ini mata kanan kiri gimana Mas Hilman? Matanya Mas. Oh, tahan dulu pelan-pelan. Kanan tuh ya, kiri, baru semua
terus komplit. Cukup bagus. Dada. Eh, perut gemuk ya. Nah, blurnya di mana aja nih? Ini Mas. Banyak. Oh, tebal ya blurnya ya. Tebal Mas. Terus di dada tadi ada ya? Dadanya banyak. Nah, di dada banyak. Terus di pipi. Muter lagi. Ini di kepala. Kepala. Terus sampingnya. Di samping ya. Oh, oke, okay. Di sayap ada enggak di sayap? Hati-hati pelan-pelan. Banyak nih. Agak tinggi. Wah, wow, ini tebal ya. Satu lagi Mas Ilman. Satu lagi nih. Awas, megangnya pelan-pelan. Eh, yang benar. Nah. Oke, ditaruh dulu Mas Ilman. Ngeri nih. Ngeri. Masih muda ya? Masih muda, Mas. Bukan mantan jodohan ya, atau mantan produksi ya. Ini harganya berapa Mas Ilman untuk normalnya nih? Normalnya 3.500.000, Mas. Normal 3.5, iya. Promo nih. Jadi berapa? 2.5, Mas. 2.5 aja ya. Iya. Oke. Oke Mas Ilman, nah ini ada yang namanya burung murai batu betina ya. Iya. Yang spesial dari ini apa Mas Ilman? Ada blurnya Mas, blur tipis. Atau yang disebut? Panuan. Panuan ya, mana-mana, iya. Di mana nih burungnya? Iya. Tahan. Nah ini yang kayak gini, satu titik ya. Tuh di bawah paru ya. Iya. Mata kanan kiri bagus? Matanya Mas, nanti bagus semua. Perut gimana perut? Oh bagus ya. Nah ini yang kayak gini Mas Ilman, normalnya berapa Mas Ilman? Normalnya 600.000 Mas. 600.000. Jadi stoknya cuma satu ekor ya. Promonya jadi berapa nih? Jadi berapa Mas Ilman? 380 Mas. 380.000 aja ya. Oke. Nah ini ada burung murai betina apa lagi Mas Ilman? Betina siapan yang selap putih Mas. Betina siapan yang selap putih dari split blur. Mana Mas Ilman selapnya? Ini Mas. Awas hati-hati. Oh, hati-hati. Oke, jadi ini cukup awet ya. Ini selap putihnya ada satu lembar. Tapi mata kanan kiri bagus? Matanya Mas. Awas. Perut gimana perut? Oke, jadi ini harganya berapa Mas Ilman? 850 Mas. 850.000 aja. Masih nego? Bisa nego. Masih nego ya. Halo. Yo. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung murai betina ya, yang dari induk prestasi. Ini dari induk prestasi, kebetulan memang dia ada bloroknya ya Mas Ilman. Jadi ini ada induk bloroknya. Ada bloroknya di badannya ya. Teman-teman yang minta, yang nyari murai prestasi, induk dari induk prestasi ada gen warnanya, bisa ambil yang ini nih. Tuh lihat mukanya ya. Ini harganya berapa Mas Ilman yang ada induk bloroknya Mas Ilman normalnya? Normalnya tuh 2 juta. Jadi induk dari induk blorok prestasi ini normalnya 2 juta. Katanya lagi dipromoin nih Mas Ilman nih. Iya. Dipromoin jadi berapa Mas Ilman? 1,1. Harganya cukup 1.100.000 aja ya. Kok mahal Mas Ilman? Kok mahal? Emang kenapa Mas Ilman? Apa karena gennya bagus ini? Oh, gennya bagus Mas. Jadi ini memang gen, secara gen bagus. Dan ini mahal. Emang di sini apa sih pengaruhnya nih untuk betina kok bisa mahal gitu? Untuk menghasilkan keturunan berikutnya. Besar nggak pengaruhnya? Oh besar Mas, lebih dominan ke betina. Jadi lebih dominan ke betina ya, untuk menghasilkan keturunan berikutnya ya. Jadi iya, kalau jantannya kurang bagus bisa disempurnakan di betinanya. Betina ya. Jadi kalau jantannya bagus dikasih betina jelek, sayang-sayang waktu ya. Iya. Oke, jadi seperti teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ada yang namanya burung murai betina yang trotolan ya. Jadi murai betina trotol dari kaki hitam teman-teman nih. Jadi murai betina trotol kaki hitam dari induk prestasi, teman-teman bisa beli di harga murah nih, karena lagi dipromokan. Normalnya kayak gini berapa Mas Ilman? Untuk harganya Mas Ilman normalnya? Normalnya 1.200.000 Mas. Normalnya 1,2 untuk yang trotolan ya? Iya. Kalau yang dewasa lebih mahal ya? Mahal lagi Mas. Dewasa lebih mahal lagi nih. Nah, ini yang trotolan normalnya 1,2.
promonya jadi berapa Mas Ilman? 750 Mas. Jadi promonya cukup 750.000 aja ya. Kita unboxing kali ya. Boleh Mas. Mana burungnya ini? Lihat sekali ya. Tuh, kita unboxing aja kali ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran seperti ini ya, untuk bentukan warna kakinya gimana Mas Ilman? Oh, ini Mas. Tuh kakinya nih, ini nggak tahu ini nanti anakannya hitam juga apa gimana ini, karena dominan betina itu sangat amat besar Mas. Ini kenapa sih? Emang kenapa? Emang bisa dijodohin dari trotol? Oh bisa Mas, malah lebih bagus Mas dari trotol. Oh jadi trotol jantan dan trotol betina yang punya darah bagus lebih baik dijodohin dari trotol Mas. Oke, jadi dulu juga kabar kicau sempat ngeliput peternakan ya. Jadi settingan lomba sama settingan ternak berbeda. Nah untuk teman-teman yang mau nyetak, jadi kenapa sih kebanyakan itu dulu ada ya penyakit di breeding itu egg bending atau lain-lain. Nah kalau bisa itu dari trotol kayak gini, induk apa makanannya itu nutrisinya harus tercukupi. Misalnya jangkriknya yang dikasih pakan apa Mas Ilman? Sotong Mas. Oke, jadi dikasih makan sotong dicampur fur ayam ya. Nah, untuk pakan jangkriknya, dan jangkrik itu nanti dimakan untuk murai ya, murainya nih. Jadi dari trotol ini udah dikasih nutrisi yang bagus. Nah, ketika besar nanti jadinya bagus. Oke, ini ya betinanya, kakinya gimana tadi? Kakinya gede ya. Gede banget. Oh, ini gimana kanannya nanti nih dari terapresiasi kaki hitam tuh. Ngeri, kukunya juga hitam ya? Kukunya full hitam. Cakep, mata kanan kiri bagus? Matanya Mas bagus. Perut gimana perut? Gimana? Ngeri. Ngeri nih tuh sip. Ngeri ya. Ngeri-ngeri banget nih. Nah, teman-teman ini juga ada nih murai dari trotol betina, cuman teman-teman ini dari terapresiasi yang kaki hitam juga Mas Ilman? Kaki hitam Mas. Jadi ini terapresiasi dari kaki hitam ya. Nah ini kalau boleh tahu indukannya gimana Mas Ilman? Indukannya nih gayanya gaya sujud Mas. Jadi ini indukannya gayanya gaya sujud ya. Oke, memang bodinya nggak gede-gede banget ya? Iya. Ini bodinya medium tapi paruhnya ya. Tuh, cakep ya. Mukanya garang banget nih untuk betina ya, sekelas betina ya. Untuk sekelas betina cakep banget, mukanya ganteng sih. Tapi kelau Mas Ilman ya? Kelau Mas. Loh, kok jambul kayak ada larwonya nih? Berapa ini Mas Ilman normalnya? Sama kayak tadi? Iya Mas. Berapa normalnya? Normalnya 1,2. 1,2 ya. Ini promonya jadi? 750. 7,5 ya teman-teman yang mau nyetak perotolan betina untuk diproduksi ya. Dijodohin untuk menciptakan anakan gaya sujud, bisa beli ini nih, kaki hitam lagi ya. 7,5 aja ya. Nah Mas Ilman, ini ada namanya murai betina yang balak loh ya. Ini balak bener Mas Ilman? Balak Mas. Nah ini murai betina balak ya. Balak berapa Mas Ilman? Balak 8 Mas. Balak 8. Kata dijual murah nih balak 8 nih. Iya Mas. Tapi warnanya hitam banget ya, kayak jantan nih. Berapa harganya Mas Ilman untuk yang balak 8? Berapa ini normalnya? Normalnya 3,5 Mas. Normal 3,5, promo jadi kalau yang balak 8? 280. Nah teman-teman ini spesial ya, dari murai trotol jantan. Ini dari harga murah meriah ya, harga murah meriah teman-teman dari grade A. Ini normalnya berapa Mas Ilman? Normalnya 850 Mas. 850. Ini yang normal 8,5 promo jadi berapa Mas Ilman? 800.000 Mas. Jadi harganya di angka 800.000 aja teman-teman ya. Katanya spesial yang ini dipromokan lagi ya. Sabtu Minggu. Ya. Jadi berapa Mas Ilman? 780. Oh, jadi ini 780.000 aja yang grade A ya. Oke, satu-satunya nih. Enggak ada RJ kan? No minus Mas. No minus ya. Nah, teman-teman. Ini ada burung murai trotol jantan dari terapresiasi karet 1 ya. Ini dari terapresiasi karet 1. Ada di kandang K001. Ini terapresiasi karet 1, normalnya berapa Mas Ilman? Normalnya berapa?
Promonya 1,3, Mas. 1,3. Promo jadi berapa yang kadang 1? Jadi 980, Mas. 980.000 di kadang K001 ya. Nah, ini teman-teman ya, ada murai trotol jantan ya, dari terapresiasi karet 1. Murai trotol jantan ini ada di kandang K02. Jadi ada di kandang K02. Terapresiasi karet 1 di kandang K02. Berapa ini harganya, Mas Ilman? 980, Mas. Jadi ada di kandang K02, harganya di angka 980.000 aja, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Tuh. Ini dari murai trotol jantan. Murai trotol jantan dari terapresiasi yang karet 1, teman-teman ya. Nah, ini ada di kandang K0 berapa, Mas Ilman? 3. K03, teman-teman ya. Terapresiasi karet 1, kandang K03. Ada di kandang K03, berapa harganya? 980.000 ya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Ini dari terapresiasi yang karet 1, Mas. 1, teman-teman nih. Murai trotol jantan terapresiasi karet 1. Ada di kandang K berapa, Mas? K04. Murai trotol jantan terapresiasi karet 1 ada di kandang K04. Berapa harganya, Mas Ilman? 980. Harga 980.000 aja ya. Nah, teman-teman, ini juga ada ya, murai trotol jantan dari terapresiasi yang karet 1 ya. Ya, turun dulu. Nah, dari trotol terapresiasi karet 1 ini ada di kandang K0 berapa, Mas Ilman? K05. Ada di kandang K05 ya. Terapresiasi karet 1. Berapa ini kandang K05? 980. Jadi ini harganya di angka liar sekali. Turun dulu. Harganya di angka 980.000 aja ya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan terapresiasi karet 2 ya. Tuh ya, silakan nilai sendiri, teman-teman nih. Ada di kandang B01, Mas Ilman ya. Ini ada di kandang B01. Harganya di angka 1,3 aja. Jadi ini ada murai trotol jantan dari seri F4 asli ya. Ini dari seri F4 asli, teman-teman nih. Ini dari seri F4 asli. Ini seri F4 asli, teman-teman nih, bagi yang mau nih. Ini udah ngeplong-ngeplong, Mas Ilman. Ini udah ngeplong-ngeplong ya. Ini ada di kandang apa, Mas Ilman nih, untuk burung ya? B0 berapa, Mas Ilman? B03. Jadi ini ada di B03 ya. Jadi teman-teman, bagi yang mau, ada di kandang B03 seri F4 murni. Ini calon gaya nungging-nungging ya. Berapa ini harganya? 1,3 aja ya.
Nah teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Ini dari terapresiasi karet dua. Ini dari terapresiasi karet 2. Di kandang apa Mas Ilman? J015. Ini ada di kandang J015 ya. Ada di kandang J015 berapa harganya? 1,3. J015 1.300.000. Nah teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Oh, ini dari terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 2. Ini dari terapresiasi karet 2 ya. Jadi ini dari terapresiasi karet 2. Di kandang apa Mas Ilman? M03. Jadi ini ada di kandang M03. Ada di kandang M03. Berapa ini harganya Mas Ilman? 1,3. Ada di kandang M03, double ring lo ya. Turun. Ada di kandang M03, harganya 1.300.000 aja ya. Terapresiasi karet 2. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Ini dari terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 2 Mas. Terapresiasi karet 2 ya. Di kandang apa Mas Ilman? J01. Ada di kandang J01. Berapa ini harganya? 1,3. Harganya di angka 1.300.000 aja ya. Nah, ini ada namanya murai trotol jantan teman-teman ya. Ini juga ada dari yang dinamakan nungging-nungging sejak lahir. Lihat aja tuh. Lagi nungging lagi. Nah. Lagi dikit. Sedikit. Nah. Ini di kandang apa Mas Ilman? DF05. Ini ada di kandang DF05. Terapresiasi karet? 2. Berapa ini harganya Mas Ilman? 1,3. Harganya 1.300.000 aja ya. Nah teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan dari terapresiasi KR berapa Mas Ilman? 2 Mas. KR2 ya. Ini dari terapresiasi KR2. Ini kalau boleh tahu Mas Ilman, terekor berapa Mas Ilman? 22 Mas. Ini jadi dari terekor 22 cm terapresiasi KR2 ya. Tuh, ekor panjang ya trotolnya ya. Panjang banget nih dari terapresiasi KR2. Berapa ini harganya Mas Ilman? 1,3. Ini harganya 1.300.000 aja ya. Jadi ini ada di kandang B04. Ada di kandang B04 ya. 1.300.000 aja terapresiasi KR2, triekor 22 cm ya. 1,3. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Ini dari terapresiasi karet 3. Terapresiasi karet 3, teman-teman ya. Ini terapresiasi karet 3. Naik dulu teman-teman nih. Ayo biar dilihat. Ini terapresiasi karet 3. Kaki hitam Mas Ilman ya. Kaki hitam nih yang disebut kaki kacer, ini ada lagi nih teman-teman nih. Cuman ini spesialnya dari blok barat, terapresiasi karet 3 di apa nih Mas Ilman kandangnya? X1.
ada di kandang XX1 ya. Berapa ini harganya Mas Ilman? 1,5. Harganya di angka 1.500.000 aja teman-teman ya. Ini terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 2 Mas. Terapresiasi karet 2 ya. Ada di kandang apa ini? F05. Jadi ini ada di kandang F05 ya. Berapa ini harganya? 1,3. Harganya di angka 1.300.000 aja ya. Oke teman-teman, ini ada yang namanya monyet trotol jantan ya. Ini terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 2 Mas. Terapresiasi karet 2 ya. Ada di kandang B? 05. Terapresiasi karet 2 di kandang B 05. Berapa ini harganya Mas Ilman? 1,3. Harganya ini di angka 1.300.000 aja ya. Nah ini teman-teman ya, wah ini lagi nih macul-macul dari lahir teman-teman ya. Nah ini ada burung murai trotol jantan terapresiasi jahat ya. Ini dari terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 2 Mas. Ini terapresiasi karet 2. Nah ini dari terapresiasi karet 2. Ini ada di kandang B02. Ada di kandang B02. Terapresiasi karet 2. Berapa ini Mas Ilman untuk normal ya? Normalnya 1,7. Promo jadi? 1,3. Promo jadi 1.300.000 aja masih bisa nego teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Wah ini kayak tiger ini. Coraknya kayak corak harimau ya. Tuh kayak corak harimau teman-teman nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Mukanya tajam banget teman-teman ya. Tuh ngeri nih. Nah Mas Ilman, ini ada murai trotol jantan terapresiasi karet 2. Terapresiasi karet 2 ya. Lihat teman-teman tuh parunya ya. Ngeri nih. Berapa ini harganya Mas Ilman? Promonya kan 1,5. Promo jadi 1,3 Mas. 1,3 aja ya. Terapresiasi karet 2. Nah teman-teman, ini ada murai trotol
jantan ya. Wah ngeri nih Mas Ilman. Ini terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 2. Nah ini dari terapresiasi karet 2 ya. Di kan ini di kandang apa Mas Ilman? 10 Mas. Ini ada di kandang 10 ya. Berapa ini harganya? 1,3. Jadi ini harganya 1.300.000 aja teman-teman ya. Ini juga sama ya, calon manggut-manggut sejak lahir. Nah teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Ini trotol jantan dari kandang apa Mas Ilman? AF031. Dari kandang AF031 ya. Nih ada di kandang AF031. Terapresiasi karet berapa Mas Ilman? Karet 3. Terapresiasi karet 3. Berapa ini harganya? 1,5. Harganya 1.500.000 aja ya. Tuh. Nah teman-teman, ini ada namanya murai trotol jantan ya. Ini dari terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 3. Terapresiasi karet 3. Di kandang apa ini? DF06. Ini ada di kandang DF06 ya. Berapa ini harganya Mas Ilman? 1,5. Harganya di angka 1.500.000 aja, terapresiasi karet 3 ya. Nah teman-teman, ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Ini murai trotol jantan, terapresiasi dari karet berapa Mas Ilman? 3. Karet 3. Ada di kandang C 0 berapa Mas Ilman? C 06. Ini ada di kandang C 06 ya. Terapresiasi karet 3, ada di kandang C 06. Berapa ini harganya Mas Ilman untuk terapresiasi karet 3? 1,5. Harganya cukup 1.500.000 aja ya. Bagus-bagus hari ini ya stoknya ya. Iya, Mas. Nah, teman-teman. Waduh, tajam ya, tajam silet teman-teman nih. Ini ada yang namanya murai trotol jantan ya. Turun dulu. Nah, ini murai trotol jantan, terapresiasi jahat teman-teman nih. Coba action dulu. Nah. Tuh ya. Double ring Mas Ilman ya? Double ring Mas. Double ring teman-teman nih. Terapresiasi karet berapa Mas Ilman? 3. Ini ada terapresiasi karet 3. Turun dulu, turun. Nah ini dari terapresiasi karet 3,
Ini ada di kandang C kosong berapa Mas Hilman Hidayat? C04 ya. Ada di kandang C04. Berapa ini harganya Mas Hilman? 1,5. Jadi ini normalnya berapa ini? Normalnya 2 juta. Normal 2 juta. Ya turun dulu. Tuh, normalnya 2 juta, promo jadi 1.500.000 aja teman-teman ya. Tajam banget matanya ya. Oke. Wah, ngeri ya. Wah, ini kaki hitam Mas Hilman? Kaki hitam Mas. Ini kaki hitam ya teman-teman ya. Wah, ngeri nih. Wah, ngeri nih. Ini terapresiasi karet berapa Mas Hilman? 3 Mas. Terapresiasi karet 3. Wah, mengerikan ini. Oh ya. Dari terapresiasi karet 3 kaki hitam. Petarikannya tajam ya, tajam silet. Ngeri nih. Ini ada di kandang C02. Terapresiasi karet 3 di kandang C02. Berapa ini harga normalnya Mas Hilman Hidayat? Normalnya 2 juta. Normalnya 2 juta, promo jadi 1,5 aja teman-teman ya. Kandang C02. Tuh teman-teman ya. Wah, ngeri-ngeri. Sedap teman-teman nih. Wah, gamak, ganteng maksimal. Ih, tajam ini. Mengerikan, ngeri-ngeri sedap. Tuh ya, lihat tatapannya teman-teman nih. Tatapannya setajam silet. Ini dari Blok Barat. Ini murai. Yang dari terapresiasi karet berapa Mas Hilman? 3. Ini terapresiasi karet 3. Tuh ya. Wah, ditembak cililin dia. Ini ada di kandang C0. Berapa Mas Hilman? C03. Ini ada di kandang C03. Wow, ini ada di kandang C03. Ada di kandang C03. Berapa ini harganya Mas Hilman? 1,5 Mas. Harganya cukup 1.500.000 aja ya. Blok Barat. Waduh. Ngeri. Ini yang dinamakan macul-macul sejak lahir ya, atau sejak dini nih. Ada lagi teman-teman nih, cuman ini yang spesial ya, ring spesial dari yang spesial nih.
Ini yang spesial dari ring spesial. Tuh ya, lihat tuh. Wah, ngering. Masih muda beli ya, masih mana nih? Masih muda beli ya, teman-teman ya, double ring. Macul-macul sejak lahir nih. Tuh, bagi yang minat. Ini ada di kandang apa ini? Kandang C01 teman-teman ya. Ada di kandang C01. Double ring. Tuh ya. Ini ada di tra prestasi yang karet berapa, Mas Ilman? Tiga, Mas. Karet 3. Kandang C01. Berapa ini harganya, Mas Ilman? Normalnya? Normalnya 2 juta, Mas. Normal 2 juta, promo jadi 1,5. 1,5 aja ya, yang macul-macul sejak lahir, muda belia nih. Tuh. Ekor masih dokor itu? Masih dokor. Masih dokor ya. Wah, ngeri nih Mas Ilman. Wah, ngeri nih Mas Ilman Hidayat. Waduh, mukanya setajam, setajam sini. Wah, ini matanya tajam banget teman-teman ya. Mata debt collector ini. Ih, mengerikan. Parunya cukup panjang teman-teman nih. Waduh. Gila, palanya cepak begini loh teman-teman loh. Ih, mengerikan, sedap-sedap mesra. Tuh, teman-teman ya. Ini ada di Murai Sultan. Murai Sultan, teman-teman ya. Jadi ini ada di Murai Sultan. Murai-murai harga Sultan nih, teman-teman. Ini bisa dinilai sendiri ya. Dari keturangan, dari mata, paru, terus kepalanya. Kepala cepak, secepak Kopassus. Waduh, ini bawa-bawa angkatan ini. Sorry. Tuh teman-teman ya. Tuh silakan dilihat nih. Loh, ini kok udah kayak pentet ya, angka satu dirinya ya. Tuh ngeri banget teman-teman nih. Murai Sultan. Ngeri-ngeri sedap Murai Sultan. Tuh. Ini ada di kandang D01. Tuh lihat ya, kayak apa ya, udah kayak pentet Mas Ilman ya. Jadi ini udah di kayak pentet teman-teman nih. Ada di kandang D01 Murai Sultan. Parunya panjang, enak banget nih dilihatnya nih. Ganteng maksimal, gamax. Ada di kandang D01, harganya cukup berapa Mas Ilman? 2.500.000. Gratis ongkir sepulau Jawa. Jawa teman-teman ya. Ini dari Blok Barat. Ganteng maksimal ini. Silakan nilai sendiri. Tuh, waduh. Murai kelas Sultan nih. Mana buruknya Mas Ilman? Tuh ya. Gamax, ganteng maksimal. Ngeri, ngeri iki. Iki sopo lagi Mas Ilman? Ini siapa lagi Mas Ilman? Ini ada Murai Trotol jantan ya, dari harga Sultan. Murai Trotol jantan dari harga Sultan, dari Blok Barat teman-teman ya. Ini teman-teman mungkin yang pernah beli ring ini mungkin kaget kali ya, bisa ada di sini nih burungnya nih. Jadi kalau yang ring Sultan ini double ring Mas Ilman ya? Double ring nih, satu ring merah, satu ring peternaknya ya. Jadi dari keistimewaannya nih, kok bisa ada di sini Mas Ilman, ring ini Mas Ilman? Bisa ya? Tuh. Silakan teman-teman nih. Tapi bisa disebut nggak nih ring apa ini peternaknya nih? Nggak bisa Mas. Oh nggak bisa. Jadi spesial yang beli aja ya, atau yang datang ke kios ya? Iya. Yang datang ke kios nih nanti bisa disepilkan nih ring apa ini.
Jadi ini murai harga Sultan dari Terah Spesial tentunya. Harganya berapa sih, Bang? 2,5 masih free ongkir? Pulau Jawa. Free ongkir Pulau Jawa ada di kandang D02. Oke. Okay. Nah, teman-teman ini ada namanya murai yang gacoran ekor. Ekor 16. Mas. Ekor 16 cm ya. Ini tinggal poles-poles doang nih. Yang materian teman-teman dari Terah Prestasi berapa harganya, Mas Arul? Harganya cukup 1,5. Harganya 1,5 aja ya. Iya. Oke, bulu baru ya? Bulu baru. Bulu baru teman-teman nih. Nah, teman-teman ini ada yang namanya murai yang ekor berapa, Mas Arul? Ekor 17, Mas. Murai pasal ekor 17. Berapa ini? Harganya 1.800. Sama ya? Iya. Ini tinggal ngondisiin aja sama ini, 1,8 aja ya. Dari blok barat semua nih? Iya. Oke, ini Terah Prestasi apa yang standar? Standar, Mas. Standar ya? Waduh, ini belorok, Mas Arul ya. Oh, ini belorok teman-teman ya. Ini murai belorok gacoran dari blok barat, ini bulu baru, Mas Arul. Iya. Beloroknya cukup banyak di dada tuh ya. Banyak, Mas, tebel. Tebel-tebel ya, bukan belorok tipis tuh, di punggungnya juga ada. Tuh di punggung tuh jelas banget ya. Mumpung masih murah nih, nanti kalau udah kondisi udah gacor banget baru mahal nih. Ini mumpung masih murah baru datang ya. Belum dikondisiin nih. Berapa harganya, Mas Arul? Harganya cukup 28, Mas. 2.800.000 ya. Iya. Oke. Ini yang kayak gini harganya katanya lagi di promo, Mas Arul, kemarin 2,8 ini. Kemarin 2,8. Di promo jadi berapa, Mas Arul? 2.500.000. 2,5 aja ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.